mengucapkan selamat datang di kampung tradisional suku Sasak yang masih mempertahankan ada tradisi dan bentuk bangunan rumah kami di sini. Jadi nama kampung kami ini Sade. Sade artinya obat atau kesadaran. Jadi kampung kami ini bukan hanya untuk jadi sekedar objek wisata saja, tapi kami tinggal di sini. Dan di sini ada 150 rumah, begitu juga kepala keluarga yang tinggal di sini. Kalau penduduknya sekitar 700-an orang. Dan yang 700-an orang ini masih bisa dikatakan satu garis keturunan kami di sini, karena kami di sini kebanyakan menikah antar sepupu. Jadi itu adalah salah satu upaya kami juga untuk mempertahankan ada tradisi kami di sini. Dan untuk ada tradisi kami di sini, kalau menikah itu sama sekali tidak diperbolehkan dilamar atau tunangan. Jadi di sini itu ada namanya kawin culik sama kawin lari. Jadi kawin culik sama kawin lari ini memang berbeda. Jadi kalau kawin culik ini... dibakar atau di akan dibakar. Dibakar ya. Habis dibakar baru tumbuh. Jadi kan tumbuh. Jadinya kopi seperti ini. Yang ini 50. 50 ini 20. Oke, okay. Kita beli dulu itu dari ibunya. Dia enggak berbau gitu. Jadi pas pertama di pel memang bau, tapi setelah kering udah hilang. Oh. Ngepelnya itu berapa lama? Paling 1 atau 2 kali dalam seminggu. Oh. Ini salah satu rumah tertua di desa ini. Ini akabaha ini. Apaan sih, Bu? Siapa yang ngomong itu ya? Ya ini. Lagi. Udah nih. Jadi satu kain nih. Pacar belanja apa lagi nih? Masih aman. Belum. Ini lagi pilih warna. Ini namanya apa, Bu? Selendang. Selendang untuk di leher. Ini ada tulisan Sade Lombok. Sade Lombok.
lagi di masjid sambil ngadem di sini. Yes. Caranya ingin badan makan banyak-banyak. Thank you.